John, terus sama dengan Cik Deng kan ada kereta untuk gaji yang kecil, 1,200, 1,300. Ini keretanya. Sama. Alah, aku nak buat drift dah, babe, kereta ni. Aduhai. Ini adalah preve, babe. Manual, babe. Patutlah lari laju. Macam paban polis dah aku ni. Nak kejar orang je. Ha. Wow, yang paling penting, babe. Masuk dalam. Aku nak tunjuk kamera ni. Aku nak tunjuk dia punya kamera belakang. Dia ada Android, babe. Lepas tu kau tengok, babe. Terang ke? Oi, nampak anak kucing semua ada kat belakang tu. Oi, ada unggas-unggas semua ada pun. Terang gila, babe. Sampai ujung sana nampak. Weh, gila, babe. Kalau dah terang macam ni, aku rasa harga dia mungkin mencecah hampir 2,000 Android, babe. Ada setengah Android, dia tak ada kamera. Yang ni ada kamera. Weh, prebe, babe. Lepas tu harga, babe. Bawah 20,000, babe. Bawah 19,000, bawah 18,000, bawah 17,000. Ah, jangan skip video ni, babe. Paling-paling murah, babe. Proton Preve 1.6. Yang ni model manual gagah perkasa 2012. Kereta ni, babe, kalau kau nak buat drift boleh, babe. Nak buat drift. Itu antara ciri-ciri yang pertama. Ada kepada Preve, aku kata Android tadi, babe. Hampir 2,000, babe. Buntung kau, babe. Kau beli kereta ni, babe. Sumpah, babe, tak tipu, babe. Sumpah. Tak tipu. Keuntungan yang kedua, keberuntungan kedua, kereta ni bertambah gagah, babe. Kau nampak, babe, nampak gagah dan perkasa, babe. Tapi kalau kau nak menyamar, nak menjadi macam polisi pun boleh. Kau pakailah baju macam aku, babe. Kau letaklah tanda apa-apa, babe, kata, "Oi, pegawai, datang jumpa aku. Kau sudah membuat kesalahan disiplin. Lambat datang kerja. Paping dulu. Ini adalah kereta yang menampakkan gagah, babe. Perkasa, babe. Lepas tu besar, babe. Ciri yang ketiga, dia mempunyai besar dan sesuai dengan bodinya kukuh, babe. Kita tengok, babe. Lepas tu ada sport rim, babe. Sport rim, babe. Original, babe. Ini bukan biasa-biasa, babe. Ada sport rim. Aduhai. Lepas tu gagah perkasa. Kita tengok belakang, babe. Kalau kau nak tahu gagah perkasa, kita tengok, babe. Bodi yang ni, babe. Kalau yang ni dalam harga hampir RM46,000. Lepas tu kita tengok, babe. Alah, macam ting-ting je. Kau nak tengok aku drum ni? Oh, ni sedap, babe. Kuat ni badik dia. Body dia kuat, babe. Dan ciri yang terakhir adalah dia ni padu, babe. Memang harga yang aku bagi kau memang padu. Paduku, padu ah. Yang ni, babe, harga dia kita bagi RM17,000 bawah, babe. Terkejut tu, terkejut semua. Kau jangan skip tu. Aku nak tanya Daus, kenapa Daus? Kau beli apa? Motor apa, Daus? Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja. Kenapa hal? Berapa sebulan, Daus, Kawasaki Ninja tu? RM350. Apa hal lah kau ni? Bengang. Tak boleh lah 300 setengah. Kereta ni memang agak-agak murah daripada Kawasaki Ninja. Jom kita tengok dulu kehebatan Preve. Putih-putih melati, putih-putih sengot. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Sekali lagi. Jangan.
hati lama-lama. Jom kita tengok harga dulu be. Harga. Hey, sabar. Oh, aku nak buat dua perbandingan antara Beza juga Myvi be. Adik-adik saya yang gaji 1,003 beb, 1,004, 1,500 beb. Kau jangan belilah Kawasaki Ninja tu. Oh, jangan beli. Yang ni kita nak lawan dengan harga ni. Kalau kau gaji 1,003, 1,004, kau tak dapat kereta ni beb. Kau tak payah mimpi beb. Kalau kau dapat pun kau kena grantor. Kau kena ada penjamin, tak perlu beb. Yang ni pun kau tak dapat beb. Yang ni kena gaji 2,000 ke atas beb. Jom kita tengok dulu harga yang paling-paling menarik. Rendah daripada pasaran di luar sana, mengejutkan satu Melaya. Ting-ting-ting-ting. Harga adalah RM16,900. Wow, aku pun dah tersungkur layu. Macam ayam kena tangan lori. RM16,900. Insurans kau beli sendiri. Aku masuk tu. Adik Leha dah masuk. Kenapa adik Leha? Aku nak orang lelaki ni yang naik motor tu. Dan. Adik Rosli. Kenapa adik Rosli? Gaji aku 1,003. 1,004. Boleh kerja adik? Boleh adik Rosli. Bapak kau kerja apa? Bapak kau? Bapak aku pekebong. Tak kerja. Mama. Suri rumah. Sabar. Gaji kau 1,004 kan? Bersih kan? Boleh. Untuk dapatkan kereta ni, aku nak tanyalah adik Rosli. Muka bayar sikit boleh? Bayar sikit. RM2,000 boleh tak? RM2,000. Mana kau nak dapat RM2,000 tu? Aku curi duit abah aku. Oh, nak curi duit abah. Jangan curi. Bincang dengan abah, bincang dengan mama. RM2,000 duit mukanya. Loannya adalah RM15,000. Maka bulanan untuk tempoh masa 5 tahun dia ambil kereta ni adalah RM350, Pak. RM350. Wow, mampu bayar. Kepada mereka-mereka yang dah booking Kawasaki Ninja, yang dah booking motor-motor yang lain, bulanannya RM350. Kau lupa kalah dia. Kau tolak ke tepi, wek. Kau kejar di belakang saya. Preve 1.6 yang padu. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji 1,003, 1,004, 1,005. Umur muda 20, 21, 22, 23 layak memohon tanpa ting-ting-ting-ting penjamin. IC lesen depan belakang. Payslip 1,002, 1,003, 1,500 dan EPS statement kepada 012340. 0034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu dan tekan button notification serta komen yang elok-elok. Ting-ting-ting-ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Bilakah kau bertemu? Hilang.